mana juga berarti saat itu enggak. Oke bro, kita sudah sampai di Tian Wingi. Wah, ini aja kita. Ngadap situ pasti. Aduh. Ini kita naik sampan dulu perahu. Kita menuju spot di ujung sana. Itu jembatan Desa Bingin Jumut yang sudah terbalik karena keadaan banjir kemarin. Ini dihantam banjir kemarin. Inilah kondisi jembatan Desa Bingin Jumut yang sudah terbalik, tidak bisa dipergunakan lagi. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Sarawak cepat merenovasi, memperbaiki kembali agar anak-anak sekolah bisa lancar karena kebanyakan di sana sekolahnya di sana. Oke bro, kita naik perahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk-makhluk penghuni sungai sudah mempersiapkan diri bro. Oke. Kak, video itu Nara. Jembatan kak. Adem. Inilah kondisi jembatan gantung Desa Bingin Jumut, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, yang dihantam banjir kemarin. Ini sudah terbalik, tidak bisa dipergunakan lagi. Semoga cepat dibenahi atau direnovasi kembali agar anak-anak sekolah bisa menyeberang, karena itulah salah satu transportasi andalan untuk seberang sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Sabri TV Channel. Hari ini kita mancing di Lubuk Jangot di Desa Bingin Jumut, Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan Muara Kelingi. Kondisi air keruh, tapi tidak terlalu gede habis banjir kemarin yang sudah menghantam jembatan gantung yang ada di desa kita ini. Mudah-mudahan kita dapat ikan di sini dan tidak ada kendala ke orang mandi. Oke bro, sebentar lagi kita sampai di tempat, di spot mancing kita. Mudah-mudahan doain aja bisa dapat ikan yang gede dan banyak. Tetap di Sabri TV Channel. Mancing liar, keren. Keren. Piranti sudah terpasang semua. Piranti kelas berat. Mudah-mudahan ikan raksasa naik. Satu lagi di sana. Oke, doain bisa dapat ikan gede atau ikan apa saja. Kita tidak mempunyai target di sini karena banyak ikannya. Tapi makan atau enggak kita enggak tahu. Waduh. Iwa mahal coy, tapi kecil. Iwa mahal. Ini. Ikan apa coy? Iwa monster. Janggut. Ikan janggut.
monster. Ada pantatnya enggak, coy? Enggak ada. Nanti bebas itu. Oke, guys. Oke, guys. Oh, ikan mahal lagi, guys. Waduh. Mana iwak? Ini iwaknya. Ya ampun, ikan ini sangat transparan. Ikan mahal tapi cilik, cilik. Cilik mana? Jualan baru gua, coy. Ames. Aduh, pari saja. Aduh. Itu bandilan. Aduh, ikan itu lagi. Sekarang lagi musim ikan ini, bro. Oh, malam ini kita berburu ikan mahal. Ikan lais. Ikan ini ikan delais oplop. Ini dia. 400.000 sekilo ini. Ya. Tipis. Tipis. Mahal. Bibir ayumu. Ya. Setipis bibir ayumu. Oke. Okay. Ayo bro, senter ya bro, nggak kelihatan bro. Wush, ikan tua. Sama seperti. Sudah panjang. Oh itu tuh, nyangkut di ini nyo. Nyambret bro. Nyambret bro. Ikan tua, nyangkutnya panjang. Ikan tua bro. Sama seperti yang mancing itu. Skiwit kamu. Nggak sih, rilis. Jangan rilis ah. Enggak. Oh, ya. Rakit. Hah? Rakit. Udah mobil. Ah, udah cuma koyong bas itu lebih. Nah. Kemana Sudi ya? Itu. Mutas. Mutas? Ngomong nak nun kubul. Nah. Ya. Ikut ikan janggutan lagi. Ganti koyong. Tiba unir dewek. Udah aja nyupir ya. Lawan ini. Senter orangnya. Nah ini dia. Kenapa? Balik ikan ini lagi. Ikan mahal. Ikan mahal. Ikan laik. Ikan mahal. Coba pegang dulu. Lais. Lagi musim ikan lais. Tapi baby-baby semua ini. Itu. Alah. Lais, lais. Ikan mahal coy, tapi cilik. Wow, cilik. Jangan dilepas lagi coy. Iya. Udah 10 kali dirilis. Yang ini terpaksa diambil. Terpaksa diambil kita. Jadi cilik. Main cilik enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ah. Lemangan. Alah, weki. Dem ya. Jangan taruh dalam itu, woi, kan ada wadahnya. Ikan apa tuh? Ampam. Diamankan dulu. Bro. Ikannya bro. Gede. Itulah aku tuh. Apa ini? Perlu kamu udah tidur tuh. Itulah aku ngomong tuh. Ayo. Kabut.